Tribuners dan juga Coco Lovers, balik lagi di program Mabar Masak Barang Ramadan. Kali ini ditemenin sama Elin nih. Spesial di edisi kali ini, Elin sudah ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, di sebelahnya Elin ada Ibu Siti Komsiah. Halo Ibu. Ya, halo juga. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya. Bisa. Alhamdulillah. Masak-masak bareng. Betul sekali. Dan Tribuners, Coco Lovers semua, kegiatan kita kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya Bu ya. Kemudian udah vaksin booster juga, udah cuci tangan tentunya karena kita mau eksekusi langsung nih. Kita mau bikin apa nih Bu kali ini? Ya, ini menu dari saya sendiri ya. Oke, apa nih Bu namanya? Minuman penutup. Oke, buat buka puasa ya. Buka puasa ya. Oke, bahan-bahannya ada apa aja Bu? Ini ada janggelan ya. Oh, kalau di sini di janggelan. Sini janggelan. Iya, sebut janggelan aja nggak apa-apa. Ya, janggelan. Terus ini ada apa itu? Kolang kaleng. Ada gula jawa yang sudah kita encerkan. Selanjutnya ada kelapa muda. Oke, sama es. Pakai es. Yang bikin seger. Ya. Oke, yang pertama kita ngapain dulu nih Bu? Ya, kita. Oke. Kita mulai hidangkan ya. Pertama kita masukkan gula jawa dulu gula ya. Gula jawa ya. Oke, gula jawa dulu. Tribuners dan Coco Lovers ya. Masukkan gula jawa. Setelah itu kita masukkan kelapanya. Kelapa. Ya. Oke. Gula jawa dulu baru kelapa ya. Oke. Ini salah satu menu referensi kalau mungkin setelah selesai makan gitu ya Bu ya, buat penyegar gitu, atau mungkin habis salat tarawih biasanya. Biasanya ya pengen kalau makan apa, pengen minum apa gitu ya Bu ya. Tarawih itu kan lapar lagi ya. Betul Bu. Selanjutnya ini ya kita seling ini. Janggelan. Ya, janggelan. Atau mungkin kalau Tribuners dan Coco Lover bingung, ini cincau ya Bu ya? Cincau. Cuman kalau di Kabupaten Karanganyar nyebutnya janggelan. Oke. Ya. Oke. Okay. Ya, cincau banyak. Kemudian itu di rumah. Kita kalau puasa selalu bikin cincau, ngambil dari halaman pekarangan sendiri. Oh, dari pekarangan sendiri ya? Ya. Oke. Okay. Memanfaatkan halaman rumah ya Bu ya berarti ya? Halaman pekarangan ya. Ya. Oke, okay, wah. Lah ini kita kasih es. Wah, terakhir kasih es. Es ya. Baik. Okay. Ya. Bu, kalau misalkan kurang suka sama gula jawa bisa diganti sirup nggak sih? Ya, ganti sirup ya. Bisa juga ya. Manis ya. Warnanya. Bagus ya Tribuners dan Coco Lovers. Ya. Oke. Okay. Yeay, akhirnya jadi Tribuners dan Coco Lovers, namanya apa, Bu? Ini Coconut New Coral. Yeay, ini adalah kreasi Ibu sendiri loh. Jadi mungkin sering dibuat ya, Bu ya, kalau ketika Ramadan ya, Bu ya, buat menu keluarga. Oke, ini juga bisa untuk pengganti cola. Nah, betul banget nih. Mungkin kalau pengen variasi lain gitu kan, biasanya kolak, terus atau es buah, bisa ganti ini nih. Gitu ya Tribuners. Oke, Tribuners dan Coco Lovers semua, demikian program Mabar edisi kali ini. Nantikan terus, selalu saksikan terus program Mabar Masak Bareng Ramadan setiap hari tentunya di Tribun Jateng. Saya Elin pamit undur diri dan juga saya Siti Komsiah, Ketua Tim Merah PKK Kabupaten Karanganyar. Bye-bye!